cabut semua, biarkan mereka menjalankan aktivitas seperti sedia kala tidak berhasil. Allah, 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 dah, sekarang gini, lah jangan manyun-manyun aja sih dok, senyum tak apa, tak kalau pahit apa. Hah? Itu memang udah ya Bu, jadi ah, ya, gitu aja, udah gitu aja ya Bu ya, ibarat contoh, kelawan contoh. Kalau jika lo ada yang membuang sampah di tempat kita, jangan sekali-kali cari yang buang sampahnya, ambil sampahnya, buang, bersihkan tempatnya, jangan dicari siapa yang buang, capek ya. Mending benar mah, udah banyak dosanya, ambilin lagi ya. Udah yang penting asal sehat, guru sehat, bagaimana caranya, yuk kita bareng-bareng minta kepada Allah. Dia yang cowok sih ya, udah tenangin punya ya. Menurut saya lepas, om cabutin semua. Jadi semua kamu yang menguasai, termasuk dia yang dia ada di diri beliau. Hah? Nggak berani kamu. Hah? Berani gak yang ada bersangkut sama beliau? Iya. Ngomong. Tidak ada apa-apanya bagi saya. Wani-wani angas. Le, Joko Kangkung. Nurut, saya cabut. Biarkan saja. Weh. Biarkan dia menderita. Weh. Biar dihabiskan hartanya. Enggak ada hak kamu, semuanya hak Allah. Menurut saya lepas ikatan kamu, tidak usah ikut campur. Kenapa? Tidak ada urusan dengan lah sesama bangsa manusia, sesama ciptaan Allah, apalagi sesama umat Kanjeng Rasul. Wajib hukumnya bagi kita untuk sini saling membantu. Lah saya pertanyaannya, urusan kamu apa sama bangsa saya? Hah? Kami diperintah. Diperintah? Diperintah dukun kamu. Berarti kamu kelas teri. Mau diperintah-perintah kayak begitu lah. Kata siapa? Rendahan kamu. Mau diperintah-perintah untuk menjoli ini. Kata siapa rendah? Kata saya. Udah cabut semua. Udah saya habisin semua. Hah? Tekan saja ucapanmu. Kalau sudah saya cabut, gak akan ada ampun buat kamu. Paham? Kalau pengen dibuktikan.
cabut semua, biarkan mereka menjalankan aktivitas seperti sedia kala tidak berhasil. Kamu lebih bilangin, jangan berani, tolo. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Anggang petir mau fadil, tolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin semua. Baik, bersihin yang di rumahnya, mesti kasih gue ambilin semua. Urusan-urusan sama beliau bersihin semua. Baik. Media balikin semuanya kepada penyunya. Baik. Biar ngerasain apa yang dirasakan hasil perbuatannya. Siapkan dirimu. Mohon izin, sebetulnya yang tadi bukanlah raja yang sesungguhnya. Ada raja tertinggi lagi. Siapkan dirimu. Kau apakan penggawa Allah? Apakah kamu juga ingin seperti dia? Habisin. Lihatlah siapa aku yang sebenarnya. Allah! Allah! Mainan emang gak ada yang mau ngeleh. Sudah siap. Siap. Minum, disinteng minum deh. Jangan takut manusia, tenangkan pikiran dan hatimu. Relax entar sale. Allah.
besen. Ya, jangan. Ambil. Menurut atau saya telan hidup-hidup. Saya tidak izinkan saya pulang. Hanya ada satu pertanyaan. Menurut atau saya telan hidup-hidup. Kemari, kemari akan saya lepas ikatanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua. Yang dari kemana aja, Bu? Pada badan aja, badan mereka. Dari kemana aja? Dobatnya. Jangan sampai ada yang tersisa satu pun. Iya, wajar ya. Untuk urusan dia, ada satu pun kawan lagi di rumahnya. Panggil. Saya udah banyak bekas. Kalau ada yang ingat, ya, kadang kalau biasanya kadang bau anjing. Jadi setengah habis kayak putih telur. Allah! Apakah kamu juga ingin menyusul raja? Iya. Tidak. Banyak tuyul, Bu. Makanya yang biasanya selain duit. Dan juga ambil ingin menjadi sendok raja, bukan? Barang, lah. Sendok. Kemari. Biasanya buat main. Saya lepas ke kakak. Pulang. Dan setelah itu kami akan memimpin semua. Bukankah itu keinginanmu dari dulu? Menunduklah. Sekarang begini, obat penyakit. Kalau penyakit itu sudah diobat, sudah disarankan, tinggal perkuat doa. Jangan perkuat pemikiran. Kalau perkuat pemikiran, sembuh tidak akan semua anak buah. Ya. Dan juga termasuk urusan dengan dia. Emang yang ada lambungnya? Seluruhnya yang itu, ada. Itu bilang lambung tidak ada. Badan cuma tertutup sama kulit. Tanpa obat itu diminum ketawa. Tidak ada reaksi. Iya gitu. Jadi tidak ada reaksi. Nanti kita cabut baru diobatin lambungnya. Soalnya ada lambungnya ibu ini. Ada bener. Jangan takut. Soalnya mau saya ambilin bekas-bekasnya wadahnya biar nggak balik lagi. Untuk kalian semua, mohon izin akan saya sisir media-medianya. Kalian sudah dibawa perintah. Raja kita sudah mati. Kini aku yang menjadi raja di antara kalian. Keluarlah. Aku berhenti untuk kalian.
Jika yang terkena Allah tidak mematuhi perintahku, maka kalian semua akan mati. Keluarlah. Keluarkan yang ada di situ semua. Baik. Di PC-nya kalian semua dibawa perintah. Mau kerja di mana? Apa aja? Sudah saya keluar. Cabutin. Allah. Cabutin. Wadah-wadahnya juga. Baik. Allah. Tangannya samping ini. Sini, sini aja. Sini. Allah. Aja. Jodoh diserai sampai kali seperti masuk angin, bumi seperti ditusuk sampai tembus ke pinggangnya. Bersih semua bersih. Allah, lemas lemas ini bu. Jangan tekan cengir. Allah, susah narik. Nanti baru obatin lambung ya. Saya kasih tahu caranya kerja. Allah, biar yang murah meriah. Allah. Atas saja. Nada más.
Semua media-media sudah saya kembalikan ke pemiliknya. Bersin doang. Baik. Manusia, bergeserlah. Wajah. Lepas dulu barangmu. Kalau dirasakan, ininya bebas ini. Coba cina diperhatikan apa yang kita masak. Yang penting jangan ingat ya, pedas, asin, santan. Jangan terlalu dekat yang di belakang. Saya petik jengkol ke jangan. Tuyang. Dan tanpa dendam jengkol kayak mie basem. Jangan. Sekarang dimatin aja itunya. Kemarinnya enggak ini gerak ketutup soalnya. Tanganmu di sini. Seperti ini. Lemaskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukalah. Allah, serang ini. Allah, kasih pelajaran terserah bebas. Udah apa yang di situ ya? Allah, Allah. Jadi tinggal nyedot batin katakan. Allah, iya. Allah, Allah. Iya, itu dari lambungnya. Jadi Allahnya atau kalau makan, udah gemeter pernah gemeter. Allah, air lapar tuh. Allah, ini ya. Kalau udah gemeter jangan kaki, jangan diduduk, jangan tidur tiduran. Dapur, singkirkan nasi. Gak perlu pun satu suap. Allah, sakit. Nanti juga ngerangat. Allah di diemin baru begini emang. Allah 5 menit 10 menit 6. Allah kan. Cuman ininya digerogot. Allah ya. Jadi kalau gemeter ambil nasi. Allah satu suap dimasukin. Allah. Hah? Bersilah. Benar amat. Bersilah. Bersirat ya. Bersilah. Ngelamun. Singkirkan tanganmu. Iya, sekarang jangan ini, jangan Allah. Ya. Allah. Terus secara dalil apa aja diagnosis dokternya? Allah. Berputarlah menghadap ke sana. Ambil dari ini pun normal. Iya. Kadang-kadang dokter enggak mau itu sayanya aja yang pengen dokter. Oh, diskus. Pengen sendiri. Allah. Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tangan dah. Turunkan kembali menghadap kemari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi auranya. Baik. Allah, Allah kemari. Tutup terasa. Allah normal kembali. Buka Allah. 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 Kata ibu aja. Allah. Ini mah atur napasmu manusia. Sifatnya kayak sifat gantung waris.
Cuman gantung waris itu ada dua. Ada orang nggak nemu jodoh, ada orang nemu jodoh tapi nggak ribut aja, nggak ada kebahagiaan. Dan sebenarnya ada yang itu, yang nggak nemu jodoh itu biasanya masih sembuh-sembuh sesuatu yang Allah Ta'ala yang atur ya. Cuman kalau dari media, kalau gantung waris yang nggak nemu jodoh itu biasanya pakaian dalam yang dipakai medianya. Hal ini jadi kalau ketemu jodoh itu dibunuh, kejepunya kayak gimana gitu. Itu gitu efeknya, ya. Ada seperti itu, jadi ada dua opsi dan dua di situ. Ada yang nemu jodoh tapi yang nemu kebahagiaan, ada yang nemu jodoh susah jodohnya. Itu. Tapi nama ada yang nemuin jodoh tapi ribut aja. Paling sebulan dua bulan reaksi, sebulan dua bulan reaksi gitu. Lalu itu udah dibersih, masih selalu saya sikat, saya rendam, saya dikocok, hanya pakai rinso. Udah dibersihin, kalian lihat makanya tadi saya perintahin suruh dibuka lagi auranya juga. Ya, udah semua? Sudah. Keluar. Baik. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Salam hormat Tuhan berkat. Allah! Kenapa nih kamu dia, belum apa-apa ada di belakangnya? Injek lagi nih. Lama. Ya sahabat ya, apapun yang kita lakukan semua itu hanya sebatas syariat, sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak sholawat. Insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, saya bikin air bu ya. Tunggu obatin lambungnya.